Aziz Shah. Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ikhwan akhwat, alhamdulillah hari ini kami dapat berkunjung ke Masjid Salahuddin Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam Selangor. Mudah-mudahan masjid ini terus makmur, dalam arti bangunannya megah, isinya juga diharap terus ramai orang. Karena dengan adanya masjid yang ramai, insya Allah ini akan dapat menahan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan kata Allah dalam hadis qudsi, "Inni ahammu bi'adzabi 'ibadi fa'anzuru ila ummaril masajid wa julasail Qur'an wa wildanil muslim fayaskunu wudhu." Artinya, saya Allah berkehendak ingin menurunkan azab kepada manusia karena mereka sudah banyak, sudah ramai yang melakukan kemaksiatan. Tapi saya melihat masih ada tiga kelompok. Satu, orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, orang yang duduk tekun belajar Al-Quran. Dan yang ketiga, putra-putri orang Islam yang belajar agama. Maka ketika masih ada tiga kelompok itu, redalah amarah saya yang tadinya akan menurunkan azab, tak jadi karena ada tiga kelompok tadi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam tiga kelompok itu sehingga murka Allah tidak diturunkan ke bumi, dan yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat Allah ini akan dapat kita raih apabila kita hidup berjamaah sebagaimana dalam hadis al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Dengan berjamaah ini akan mendatangkan rahmat, sementara apabila kita berpecah belah kita akan mendapatkan azab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian para ikhwan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.